Halo teman-teman yang lagi nonton, nama gue Yavi dan welcome di channelnya Anak LE. Hari ini gue mau jalan sama Dayat sama Baim ke flea market yang ada di daerah Hollywood lah ya, Hollywood sama Koreatown. Nah, gue barusan abis dari bank ngambil duit karena gue penasaran nih. Belum pernah gue kesana dan gue pengen tahu kira-kira dengan duit $50 gue bisa beli apa aja. Jadi langsung jalan aja. Mobil gue di situ. Oke, bye. Gokil. Anget. By the way, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like dulu videonya, jangan lupa subscribe ke channel gua Anak LE, dan jangan lupa juga subscribe kalau belum nih ke channel anak-anak yang ada di deskripsi below biar kita bisa buat konten yang seru-seru di LE. That's it. Sampai ketemu di flea market sana. Cabut dulu. Ntar dulu. Ganteng dulu. Cas. Bye. Nah, ini lampu merah depan mati nih. Lo lihat tuh kan, kelap-kelip. Kalau lampu merah mati, peraturannya hampir kayak stop sign. Ada giliran, orang pelan-pelan. Jadi walaupun rame, nggak rusuh, bos. Lihat tuh, satu-satu. Ini sekarang giliran sini nih, maju. Tuh, sekarang. Nah, baru nih depan gue maju. Set. Gue berhenti. Ngasih yang nyimpang jalan. Tuh. Mereka lewat, giliran gue. Sih, lampu kelap-kelip. Aman bos, taat peraturan. Let's go. Kobe. Nih kita pakai tas pinggang aja biar aman, biar gampang. Gue gak mau naruh apa-apa di kantong. Jadi dompet masuk, duit di dalam situ, apalagi ya, biar aman bos. Bawa pisau, macem-macem. Cos. Hati-hati ya, ini gue lipat susah banget. Set. Susah bos. Nah, masuk. Set. Kita tinggal nungguin Dayat mau nyamperin. Gue kebetulan dapat parkir seberangan persis sama itu dia tempatnya. Yuk, mari. Rokok jangan lupa. Sama korek. Rokok nggak ada korek, lucu bro. Kayak berak nggak bawa HP, bingung. Tas dulu, Pak. Gimana? Oke, Bapak Dayat, kita ngapain hari ini, Pak? Hari ini kita lagi ada di area Koreatown nih. Kita bakal jalan-jalan menyusuri pasar pinggiran loaknya sini, flea marketnya sini. Kita bakal cari tahu barang-barang bekas, barang-barang baru yang mereka jual. Jadi kalau kalian penasaran gimana sih area sini, ikutin aja vlog kita. Oke? Okay? Ayo mari. Mari. Gimana bro? Halo. Ini Baim. Ketemu lagi. Nah, jadi sekarang krunya udah lengkap nih. Ada Baim, ada Dayat juga. Kita bakal lanjut lagi. Tadi banyak sepatu-sepatu keren bro. Murah banget. Oh, yang di depan situ. Yang di depan ya? Situ, iya. Murah-murah. Di depan situ itu sepatu kita, Jordan anjing. Gue sekarang jadi misinya itu kira-kira dengan duit $50 gue bisa beli apa aja. Ya Allah, jatuh. Angin. Ya udah, angin. Untung gue ada mic. Ya udah, see you ya. Bye. How much is this one? 18. What is it? 18. 18? 18 bro, medium. Medium. 18. Takut ini tuh Jackie Robinson. Jackie Robinson itu orang hitam pertama yang main di Liga Baseball Amerika. Karena dulu tuh di terpisah. Ada orang hitam punya liganya sendiri sama orang putih punya liganya sendiri. Jackie Robinson tuh legend. Number 42. Cuman berapa tadi? $18. Bank of America. Cuma tadi gua ngambil duit. Nomor 42. Ada filmnya juga di Netflix judulnya
42. Itu keren banget. Cerita tentang dia dirasisin sampai dia bisa jadi legend. Go. Tapi kotor ya? Second. Do you have more baju? No, this is it. No. Dodges bro, kayaknya harus beli. Oke, okay, can I take it? Pembelian pertama. Nice. Thank you. Kaos Dodges bro. Hah? $18 bro, gokil. Baju baseball pertama. Pemain legendaris. Yoi, Dodger lagi. Lanjut, jangan sampai kalap, harus hati-hati. Jangan sampai kalap. Wah, apa nih? Bisa beli rumah, bro. Gokil. Ada rumah-rumah di Southgate, Puerto Rico. Harga-harga rumah. Harga-harga rumah. Gokil. Lo lihat tuh, harga-harganya. Bisa beli rumah, lo bayangin. Di pasar lo beli rumah. Luar biasa. Keren. Ini elektrik, bro. Ini elektrik nih. Gokil, terus ada electric scooter juga biar gaul. Ini loh, boosted. Tadi berapa harganya? 600 bro. Yang ini? 1200. Gokil. Iya, yang brand bagus. Ini juga ada pelek buat anak-anak peda. No, kalau anak peda, gokil. Ini dari mana? Jangan dipertanyakan lah. Yuk. Godzilla. Wah. Kayak film terbaru bro, Godzilla versus King Kong. Wah ini nih yang gue cari-cari. Wah ini pop figure bro, gokil. Hah? Banyak. How much are these? This one, the small one? $7. $7 each. The big one. $12 the big one. And then these figures right here, how much are these? $20. Oh, $20. Very good. Nice. $7. There you go. Thank you. All right. Nice. Gue bakal ambil ini. Ini ada daerah makanannya juga bro. Makanan Meksiko tapi kayaknya ya. Food truck gitu ya. Makanan, jadi kalau misalnya lapar bisa makan di sini. Dan even mereka ada mana? ATM. Oh, even ada ATM karena rata-rata di sini kan cash only ya. Jadi disediain deh. Yuk, lanjut lagi. Oke. Okay. Gracias. Next item dapat apa? Celana ketat, bro. Buat bini. Biar enak. Woi. Nah, tadi kan kita di daerah parkiran. Daerah parkiran. Sekarang kita di pinggiran jalannya buat mereka-mereka yang kayaknya itu nggak mau bayar spot di parkiran, karena kalau jualan di parkiran itu kayaknya ada iuran ya, ada bayaran ya. Nah ini mereka di pinggir jalan aman, gratis, jadi profit marginnya lebih banyak, lebih pinter, tapi ya nggak di tengah aja, that's it. The laptop. How about this one? $300. Still working, okay ya? Yeah, still working. Good. Ini namanya paling bro, nah, pasar maling. Gue nuduh sih sebenarnya. Ada, gokil, ada semua bro. Lo mau kayak apa modelnya? Ada bro, Buds Pro. Wah, luar biasa. Ada, AirPods Pro, Apple, asli bro. Huh? How much is this one? 120. It's 120.
ya 120 bro. Nah, ada yang mau nitip kabarin, ntar tinggal kirim induk. Itu benar-benar semua tuh ada ya? Ada, lengkap semua, dari lengkap pakaian banget. Pakaian dari perlengkapan rumah tangga, semuanya lengkap deh. Nah, jadi gue tuh masih penasaran sama tempat sepatu yang tadi. Dengan $20 kira-kira gue bisa nggak? Dapet kebeli sepatu beli ya? Beli sepatu nggak? Bisa nggak nih $20? Kita lihat ya. Kita lihat, boleh, misi boleh. Ini duit terakhir gue, tinggal $20. Kita bisa lihat dapat nggak sepatu $20. Rada sedikit pesimis $20 soalnya rendah banget. Tapi kita gak, you never know, we'll see. Maybe buat gue, maybe buat cewek. Cewek gue, bini gue. Price-nya apa nih? 7. Gak muat. Nah jadi tantangannya adalah bukan cuma $20 doang, karena di sini kan sepatunya bekas ya rata-rata ya. Jadi gue harus nyari, satu, style yang gue suka, dua, ukuran gue, tiga, dengan harga yang $20 doang. So we'll see, ini kemungkinannya, iyalah tipis banget bro, walah tipis banget lah pokoknya. Tapi ya, we'll see, kalau buat gue gak nemu, maybe buat bini gue nemu, hopefully, we'll see, harus bisa. Gimana ya, Hamza? Oke, bisa kan, gue pernah ntar. Oke. Say hi. Hi. Later. Yeah, 25. Okay, 25 only? Okay, that's okay. Maybe I'll look for something else. Thank you. Gak bisa bro. Yang ini, padahal keren ya. Ini klasik loh. Ini buat skateboard. Tapi keren juga kalau dipakai buat bini gua, karena dia suka Vans juga. Tapi sayangnya $25 bro. Jadi gak bisa. Gak bisa yang ini dulu. Kurang $5. Kurang $5. Six. Let me see. It's six, right? Let me see. Yeah. Oh, women is 7. What about this one? For me. It's for mi novia. Uh-huh. Oh. The 7.5. 7.5. For lady, 7.5. Este. Uh-huh. Maybe this one. 20. This one. 20. Yeah. Let me see. Yes. For YouTube. Propaganda. Yeah, propaganda. Benar. See, dapat bro, $20. Can I see the shoes again? Can I see the shoes? $20. $20. Dapat bro. Alhamdulillah. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Bye bye. Say bye bye. Bye. Okay. Bye. 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 With YouTube. Oh, YouTube. Yeah. ¿Cómo se llama? Fátima. Fátima. Yeah. Oh, it's beautiful. Thank you. Okay. Yo soy Yafi. Oh, okay. Este Ibrahim. This one. Este in Indonesia. Okay. It's no English. This one. Este, yeah. Mm-hmm. Thank you. Yeah. Ah, thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Good price. Yes. Thank you. Dapat apa itu? Ini dapat klasik $20, akhirnya misi tercapaikan. $20 buat bini sih, bukan buat gua, cuman ini keren banget loh. Ini keren banget, ini sepatu asli buat main skateboard. Walaupun bini gua enggak main skateboard, tapi ini tetap style. Eh, tong, dalamnya kulit, bro. Dalamnya kulit, ukurannya pas. Lihat ya kan? Set, gokil. Ya udah, gua duit gua berarti udah habis. Udah enggak usah belanja lagi. Sekarang kita tinggal review. Mari. Nah, jadi tadi dengan budget gua itu, kita dapat beberapa barang yang menurut gua is a steal, hampir kayak nyolong. Pasar maling sebenarnya. Sebenarnya gua tadi bilang pasar maling itu yang maling bukan mereka tapi gua. Gua ngerasa kayak nyolong karena ini murah banget gitu loh. Jadi tadi budget kita tuh $50 ya. Pertama kita ulang dari awal kali ya. Ini celana olahraga, yoga shorts gitu buat bini gua.
ya. Biar mantep nih yang high waisted pants itu tadi gue dapet, astagfirullah lupa, $10. Terus baju Dodgers. Baju Dodgers $18 kalau enggak salah ya. $18. Rada kotor tapi kayaknya bisa tinggal dicuci biar lebih bersih lagi, dan ini warnanya krem-krem. Bukan white ini ya. Ini lebih ke krem ya. Lihat. Iya dong, ada tulisannya 1955 Jackie Robinson Special Edition. Ini yang seru. Tadi udah berapa tuh? $28 ya. Ini $8 apa $10 tadi lupa gua. Pokoknya sekitar segitulah. Nih. Star Wars Darth Vader mini apa ya? Pop figure. Mantap buat bini gua dan buat gua karena kita berdua itu sama-sama suka Star Wars. But last but not least, tadi kan gue penasaran tuh ya, masih ada duit sisa $20, bisa beli apa? Akhirnya, terima kasih buat tante-tante tadi itu sama yang bantuin kita. Dapat bro, ukuran bini gue persis ukuran 6.5. Tapi fans, asli, gokil, ini asli bro. Bekas juga sih, tinggal dicuci, tapi this is the, ini gue ngerasa kayak gue nyolong banget. Jadi totalnya tadi kurang lebih sekitar $50 ya. Dan gua sangat puas, thank you banget Dayat udah ngajakin. Jangan lupa subscribe, hopefully you guys like the video. Subscribe ke channelnya Baim juga. Nama channel lo apa bro? Belum ada, nama channelnya belum ada. Jadi di subscribe lo type di search namanya belum ada. Bukan ya? Bukan? Oh belum ada channelnya? Oh belum ada channelnya bro? Belum ada channelnya. Belum established. Gue kira nama channelnya belum ada. Terus sama M Hidayat. M Spasi Hidayat. But anyway, I hope you guys enjoy it. Kayak kita bakal makan apa nongkrong gitu kali ya. Enak ya? Boleh. That's it. I hope to see you guys in the next episode. Bye. Panas banget mas, celananya sampai segitu pendek. Kayak sempak.